Berada di posisi ke-8 dengan perolehan 3 medali emas, 4 medali perak, dan 13 perunggu, kontingen Kabupaten Kuansing masih optimis mampu memperoleh peringkat 6 besar pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau ke-9. Hal ini ditunjukkan dari perolehan medali emas pada cabang olahraga bermotor di kelas 135cc beregu. Ketua Umum KONI Kuansing, Zul Hendri, mengaku peringkat 6 besar masih berpeluang untuk dapat diraih di Porprov ke-9 tahun ini. Ada beberapa cabang olahraga yang masih berpeluang memperoleh medali, seperti cabang olahraga dayung dan silat. Pihaknya juga mengaku siap menjadi tuan rumah Porprov Riau ke-10 di tahun 2020 mendatang. Alhamdulillah kita masih berada di posisi ke-6 untuk perolehan keseluruhan. Dari total yang tahun 2014, kita berada di posisi ke-8. Kita menargetkan tahun ini kita di posisi ke-6, dan masih kita berada di posisi ke-6. Dan ada suatu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa Kuansing siap menjadi tuan rumah di Porprov ke-10 berikutnya. Kami mohon dukungan infrastruktur, kita siapkan sebaik mungkin. Kemudian sokongan dari pemerintah yang telah diberikan, sangat antusias untuk menjadikan Kuansing sebagai tuan rumah. Kesiapan menjadi tuan rumah Porprov ke-10 juga didukung dari persiapan infrastruktur yang saat ini masih dalam pembangunan. Dari Kampar, Yogi Sasta, Kairunas melaporkan.